Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan kita kali ini akan saya naikkan ke konten YouTube. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa dibanding? Oke, gimana kabarnya? Sampean sehat? Alhamdulillah wa syukurillah, saya masih puasa karena saya lebarannya besok. Oh iya, saya ini kok mau nanya, teman saya kan tadi telepon katanya gini, anaknya pengen proses ke Hong Kong tapi dia bertato non lagi, bisa nggak kira-kira? Nggak ada masalah. Oh iya, nanti itu tapi rumahnya Semarang, kayak kemarin yang anakku itu kan tak kenalin sampean, malah sih nggak mau nyari PT-nya kan dia proses ke ini, tapi nanti tak kabarin lagi lah sampean kalau bisa gitu. Biasanya kan non dia bertato tapi pengen kesini gitu, ya nanti tak tanyain sama koko bilang gitu. Semuanya bisa Mbak, teman sampean yang sudah telepon sama saya nggak jadi kan nggak ada masalah. Sekali lagi kan iya, orang iya. Senengane dewe-dewe, nggak ada masalah, nggak jadi persoalan. Cuman kan sampean mesti kasih tahu Hong Kong itu kayak gimana, ruwetnya kayak tadi Hong Kong. Tadi juga tak bilangin mentalnya ujungnya siap temenan, wong kayak aku dewe ini mampingi jaluk gaji yo. Waktu jempol ya utakku. Senang nih kalau ngerti gak. Wah, aku pindah tenang lah. Gue nih majikan nek api ya tak lakoni. Rang tahun nek rapi. Ndwe sangu Bali. Kemarin kan aku ya nganu kok pengen Bali yo urung desa sangu kan karena tanggungan yang kemarin itu. Bismillah nanti yo nyari lagi lewat sampean yo gampang. Jadi bulan 7. Finish. Finishnya Desember, nanti aku bulan 7 pelan-pelan nyari ya kok, bulan 7 akhir ya. Ya kalau sebenarnya kalau finish itu enggak ada masalah, Mbak. Iya, iya, maksudnya ngene, nek saumpama wonge kan saumpama kamu nambah enggak aku pulang gitu, misalkan dibeliin tiket kan aku lewat agennya sampean yang dulu kan. Misalkan dibeliin tiket, yo aku bismillah duwe sangu sithik mungkin tak gunili anakku sik. Gombuh golek kerja-kerja sembuh piye bismillah nomor daripada hangus kan sayang. Nah nanti saya bulan 7 kan proses nyari majikan, misalkan wis entuk kan aku umpamane jadi kok nobo siki tiga di dunia aku wis duwe sisa ngono balik rene neh kan gampang itu ya kok ya. Gini Mbak, kalau masalah sampean enggak mau balik, sebenarnya kalau finish sampean tinggal ngomong. Karena majikan pasti akan lebih senang ngasih duit dalam jumlah yang tidak terlalu besar daripada beliin tiket. Oh, bisa gitu. Dipahami. Makanya itu dinego. Misalkan dia ngasih uang mungkin enggak Bali lah kok. Misalkan dia mungkin sere atine wis ben Bali wae. Aku jadi pajangmu sih tak Bali ini wae milik anakku gitu. Lah iya. Sedangkan kalau untuk Bali los kan aku belum siap urung di modal nggo kerja nang omah kok. Gini, kalau sampean balik terus tanda tangannya di rumah, itu sampean kena oversee, itu potongan. Tapi kalau aku gini kan maksudnya bulan 7 aku nyari majikan dulu proses, kalau udah dapet kan nunggu sisa sisa turun aku baru OTW gitu, bisa nggak? Iya, sampean karepe ngono, tapi karepe majikan apa kayak gitu? Ya nggak bener nggak? Semua impiannya iya, kayak sampean. Ya makanya saya nanya ya. Sekalian kan nanya temanku bertato bisa nggak, terus nanya saya sendiri. Iya makanya kan saya kasih tahu, saya nggak akan bisa jawab karena itu kan majikan sampean nanti yang baru yang akan menentukan. Oh gitu kok, ya. Jadi nanti kalau misalkan saya misalkan proses lagi gitu berarti kena potongan lagi 2-3 bulan gitu ya? Kalau sampean tanda tangannya di Indonesia ya. Kalau tanda tangannya di Hong Kong enggak? Enggak, kok saya tanda tangannya di sini sebelum pulang. Makanya, makanya gini loh. Makanya jangan sampean yang ngatur. Paham enggak? Oh, iya. Kesepakatan antara sampean dengan majikan baru. Bisa dipahami enggak? Oh, paham. Iya, paham. Jadi kan ada makanya sebagian majikan sebagian majikan yang memang mau, ada sebagian majikan yang memang enggak mau. Dan saya enggak pernah bisa bilang, ya kan? Kalau karepe arek-arek yang ngono kabeh, aku tanda tangan, aku metu, Bali. Bisa aku teko, aku balik, kan kayak gitu. Itu idealnya
karepe arek-arek kan seperti itu, tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Oh gitu. Wow. Iya, makanya lebih enak ketika kita nanti diskusi dan agennya mau bela kita, itu yang asik. Gitu. Oh gitu. Iya, tapi kan sampean tadi sudah bilang kalau toh pun kemungkinannya pulang, ya saya pulang dulu, saya mau nengok anak, saya mau gini kayak gitu. Iya. Jadi artinya keputusan A, keputusan B, keputusan C, keputusan D, sampean itu sudah siap. Itu kan yang paling penting. Oh iya. Bisa dipahami enggak? Jadi bukan tidak bisa seperti apa yang sampean mau. Boleh nang sampean ngono lah malam ya. Bulan 7 akhir ya. Ya sekali lagi semuanya semuanya terserah sama sampean, yang nyaman yang mana, yang seperti apa. Intinya kan oh gitu. Tapi sampean sebelumnya ngono loh, thank you so much. Yang saya nelfon Koko caranya bikin paspor itu kan, terus udah bisa sendiri kan, sampean kan doakan aku muka-muka entuk yang berkali lipat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Koko Sandra semuanya dijat aku untuk dua kali lipat tenan. Jadi ya sudah, itu bukan doa saya tapi keyakinannya sampean. Saya ini iya, tapi iya gini sih, ya Allah gitu. Saya ini pas sampean doain gitu, 2 hari kemudian saya dapat 2 kali lipat dari yang keluar itu. Ya Allah, alhamdulillah ya, nangis lah kok. Oh, doanya Koko Sandra mandur ya, guys, story Koko Sandra doain aku mandur untuk 2 kali lipat, amin ya Allah gitu. Jangan sampean omongin. Jadi gini, kalau toh pun ya, sekarang saya bilang, kalau kita berbuat baik, itu usahakan memang kita baik saja. Ya kan? Kita baik aja. Jadi kita jangan hitung-hitungan. Iku kok hasilnya balik none umbiuan. Tapi kalau kita ngajak berhitung, karo Gusti Allah, jangkrik kowe nglakoni apik, mok goro-goro kowe kepingin 2 kali lipat, diguyu karo dhek. Gak sido. Ya enggak, maksudnya saya juga enggak ngarep ke sana kan sampean. Iya. Ya, saya sangka gini. Ingat kata-kata itu, saya sih enggak berharap yang 2 kali lipat, tapi kok Sandra doain saya gitu 2 hari kemudian benar kejadian gitu loh maksudnya. Loh, omongan saya itu kayak dukun, Mbak. Kalau sampean yakin, jadi kekuatan ucapan terus sampean yakini, ya sudah lah, pokoknya kita lillahi ta'ala mau bantu, wah sudah wis ya, jelas ya. Dibiuk no ya, saya juga nggak ngarep kesana, yang itu kan sampean yang doain saya. Oh, iya. Mbak, nanti dapat 2 kali lipat gitu. Ya Allah, 2 hari kemudian bener yang kejadian gitu. Oh Sandra, kok omongannya manjur ya gitu. Jadi apapun ya, sekali lagi memotivasi saya. Nah, itu yang benar. Bukan walaupun majikan di ini king koy Hongkong meledak tenan, kok aku minta gaji kan, emang belum digaji kan lebaran kan. Muisia saya ngomong gitu kan, ngoyu Cina di pasar nyane kan. Dia marah kayak saya ini mau ngutang, padahal itu kan udah tak jalanin sebulan. Emang benar-benar mau lebaran kan, saya butuh uang. Wah, saya jim aja ya Allah, sabar no, barek pitung sasi ya Allah, gitu. Motivasi saya sampean gajah, masih hati Koko Sandra kayak gini kan, gitu. Jadi saya inget tuh, reminder saya, ya Allah, pokoknya motivasi sampean lah, tak kayak, barek tak kayak happy, ya, tak kayak sesusah apapun, bismillah, karena sing dewulit, malah, thank you ya, kok ya. Perasaan kebian thank you ya, gak enak kopi ini. Iya, doa saya terbaik untuk Koko, semoga lancar. Terima kasih doa. Hidup berkah gitu. Sama terima kasih ya. doa orang teraniaya biasanya terkabulkan. Amin ya Rabbal Alamin, tambah sukses. Aku orang statusnya sampean sing nganggo dasi karo nganggo cat. Jadi kuli, aku apa komennya nih, aku melu kuliner. Lainnya nih Bian jadi dongo, jadi kuli ya. Saiki kan
Ya panggah jadi kuli tapi kuli sak karepe dhewe. Lah iya aku arep komen ngene, aku pengen jadi kuli sak karepe dhewe ah melu sampean ngono tapi aku arep ngetik iki wedi. Ketik aja. Aduh, ya paling ngetik kelas dong, wae lah dongane ngono. Aku nanti aslinya pengen ngetik gitu. Aku pengen kuli sak karepe dhewe melu sampean ngono. Oke, bisa, tetap bisa. Lah ini aku kan ngajari arek-arek kuli ben sak karepe dhewe tapi ternyata sing belajar enek sing anget-anget telek pitik lah, lah sing gak niat lah ya wis lho. Gak ada masalah. Lek saumpamane aku melu dadi kok sampean kok iso karo asline kok. Eh nanya serius bener ya. Kadang aku ki kesel aku dikatune jino. Ya Allah kaya aku kerja apik, uce salah we ngono lho kok. Kadang aku pengen golek kerja sing ya kayak kerja ning jopo tapi aku ya iso kerja iso resmi iso untuk duit kadang pikiran ya kayak gitu kan piye carane kan gak paham ya, caranya nambahlah pengetahuan nambahlah ilmu nambahlah teman iya malah nek kan aku pengen tak sampean melu dadi kacau sing entuk duit tapi sak karepe sampean kebian kan. Sampean kebian kan tak parani terus. Endi kapan sampean marani aku? Kan sampean tak parani nang boarding sampean tak parani. Ayo. Hah? Iya pernah? Enggak, tapi enggak kok emang tahun ini saya benar-benar yang fokus part time golek duit sekirane iki. Benar-benar aku tahun ini ya Allah gara-gara mobil kijang koyo ngono sederhana wae aku jempari yakin ekonomi ku harus satu minggu kerja harus ketutup gitu. Jadi nggak bisa yang main-main kesana kemari. Saya yang minggu kemarin live itu kayak disco itu aslinya aku part-time. Tapi saya nggak part-time itu kok orang Indonesia. Nggak, ojo kerja terus. Sebulan sih taruh dia laptop sama musik. Jadi kok ini disco sama lampu netok. Ini kamarnya CE kok aslinya gitu. Sudah. Saya nemu orang baik lah alhamdulillah. Yes, diatur aja. Cuma, yang penting jangan sampai stres dan jangan nangis-nangis lagi ya. Ya, sebenarnya bertahun mungkin aku sudah di band lah. Kalau maksudnya kalau udah pindah majikan baru, nggak ngejar partai-partai, mungkin pengen lah ya tuh grupnya sampean, insya Allah. saya nyamannya sama sampean aku sih curhat, motivasinya oke. Okay. Doanya, ya Allah, bener-bener saya kejadian loh. Dua kali, ya walaupun enggak banyak kan ngeluarinya 150 jatuhnya 300, ya itu udah bersyukur banget kok dua hari kemudian beneran kejadian berarti kan 150 kembalinya 300 kan kejadian gitu loh real gitu loh kok. Hanya terus kalau aku nelpon balik sampean nelpon sampean enggak diangkat pasti nelpon balik gitu, orangnya baik banget lah, doa saya terbaik lah sama istrinya sampean. Sing keren itu ngene mbak. Sing keren itu ya. Awake dhewe dicurhati wong susah, wong sedih. Terus digawe guyu, ya. Digawe guyu, dhek digawe semangat. Terus sesuke awake dhewe oleh dhuwit 20.000. Piye? Hitungane piye coba? Ya, saya nangis bahagia kok. Hitungane piye coba? Jadi gini. Serius, makanya saya kadang motivasi saya, sampean itu motivasi saya gini, mbak udah kejadian susah, walaupun saya nih tanggungan ada 5.200, tapi alhamdulillah saya ya ketutup walaupun gaji cuma 5.000, saya rezeki yang halal bisa nyari, maksudnya, wes Allah Ta'ala ngai aku rezeki, ya kayak gitu, misalkan gue majikan singai, bawa orang luar, saya jalan kayak part-time gitu, nemu orang baik, saya ada rezeki ya, nangis bahagia aku, bukan nangis sedih gitu. Misalkan mau nek gak jadi duit belas nomor orang pulang tahu ya Allah alhamdulillah Allah karim gitu nangis bahagia tapi lo lah ya sekarang kalau hitungannya ganti gini loh, kita nggak ngelakuin apa-apa cuman orang sedih kita kasih motivasi kita kasih semangat terus esok ewe di ada dikai duit 5.000 dikai duit 6.000 dikai duit 10.000 dikai duit 20.000 padahal pegawainya dewi kini ngurungok nomongane wong-wong sing duwe masalah, wong-wong sing stres, wong pingin bunuh diri. Kerjane mau ngrungok notok tapi dikei duit karo Gusti Allah. Apa gak sangar ta? Ngono lho. Iya, amin. Jadi, ya rabbal alamin. Jadi apa? Sampean ya posisi sampean sekarang ya. Bukan, apa yang menjadi titik balik yang bisa dipelajari
bahwa meluangkan gitu. Waktu, meluangkan waktu itu adalah sedekah waktu, itu adalah nilai kebalikannya akan jauh lebih besar. Mensedekahkan waktu kita. Ade gak ada duit, gak ada bondo, ora duwe koyo, tapi mensedekahkan waktu dengan hanya mendengar. Dibales kok, Mbak. Apa meneh sing ade ngetokno karo duit? Malah ngono lho. Jadi kita bersedekah atau memberikan segala sesuatu itu enggak harus dalam bentuk uang, bahkan tenaga kita, pikiran kita, ya kan? Kepandaian kita, pengetahuan kita untuk membantu orang lain. Yakin? Enggak usah hitung-hitungan karo Gusti Allah. Ngono lho. Sing penting kae dikei sehat. Itu saya, itu prinsip saya. Jadi enggak cuma 2 kali, 3 kali, makanya kata-kata kebaikan sebiji jagung pun, bahkan keburukan pun akan dibalas. Loh, itu saya sudah menyatakan. Makanya orang bahagia itu sebenarnya letaknya bukan karena uangnya banyak, tapi bagaimana kita mampu mensyukuri. Kan aku bilang bahwa, bukan aku bilang, bersamaan dengan kesusahan itu bersamaan dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tinggal kita itu sebenarnya memilih yang mana sih gitu. Kan gitu. Iya, benar. Di satu sisi kayak gini. Tapi saya gini kok, banyak bersyukur sama Allah Ta'ala gini. Proses saya yang walaupun pahit, yang masa notis, dapat majikan yang mafan, tapi rasa bersyukur saya juga ditemukan sampean, orang-orang baik yang lainnya gitu. Seandainya saya tetap di satu majikan saya nemu yang baik-baik, mungkin kan nggak menemukan ketemu sampean, ketemu yang baik yang lainnya gitu. Alhamdulillahnya saya bersyukurnya ya sampean kadang emang motivasi saya gitu, diketemukan Allah, bisa ketemu di boding kayak gitu. Alhamdulillah lah, bersyukur lah kok. Bisa? Ampun. Ya udah, aktivitas lagi, metri puasa. Besok berarti lebarannya besok ya kok ya? Saya lebarannya besok, hari ini saya masih puasa. Oh iya. Saya ikut NU dan ikut Hong Kong. Berarti sholat idnya semua besok ya. Kalau yang BBBC nggak libur berarti minggu udah nggak ada sholat id gitu ya pak ya? Ya nggak bisa. Minggu sudah dua sawal. Sholat id itu satu sawal. Berarti nggak kayak lebaran yang kemarin kan saya minggu bisa keluar sholat id. Ya kalau sampean sembayangnya Sabtu, kalau Minggu ya sudah halal bihalal. Iya, berarti ketemu teman aja. Maksudnya saya kan liburnya Minggu. Majikan saya kan enggak mau rugi, dia pasti ya Minggu saya libur saya. Oke. Okay. Thank you ya, Ko. Thank you. Semangat. Untuk waktunya. Pokoknya doa terbaik, semoga tambah berkah, tambah amin. Banyak rezekinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, Ko. Siap, yo. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.